Sekarang aku hanyalah orang yang mencoba membiasakan diri hidup tanpamu. Menjadi orang lain. Bertemu dengan orang baru. Berkenalan dengan mereka. Lalu bercerita. Perihal yang membuatku tidak merasa menjadi diriku sendiri. Aku tidak bahagia jika harus melupakanmu. Dan barangkali aku hanyalah sehelai daun di antara rimbunnya hidup yang kau punya. Kau punya ranting dan dahan, serta batang yang kuat. Sementara aku, semakin hari semakin menguning, pelan-pelan mulai goyang oleh angin. Namun jatuh dan bertebangan tanpa arah bukanlah hal yang menyenangkan. Aku melayang-layang tanpa tujuan. Jatuh ke tanah lalu dipaksa menyerah. Dipaksa untuk ikhlas akan segala hal yang tak ingin ku lepas. Aku ingin bertanya pada bagian ini. Apakah yang menyenangkan dari jatuh cinta?